Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channelnya Rio Body Matter. Oke, untuk video kali ini saya mau benerin AC mobil saya. Ini Avanza 2014. Ini AC-nya kalau yang belakang itu cuman nyala di nomor 3. Sedangkan 1, 2, 3 itu nggak nyala. Nah, kalian pengen tahu cara memperbaikinya? Mudah dan murah. Oke, kita ikutin videonya. Check it out. Oke, pertama kita buka bagian kisi-kisi ini. Pelan-pelan, jangan sampai. Halo guys. Nah, ini memang susah nih. Karena gue buka pakainya satu tangan doang ini. Satu pegangin kamera nih, lagi males pakai tripod. Jadinya gue pakai tangan aja lah. Pakai satu tangan. Kemudian buka di bagian ini apa namanya ini pegangan di belakang ini dibuka biar si plafonnya bisa ngebuka sedikit biar kita bisa ngambil westannya. Ini juga bagian di seat belt ini dibuka. Ini pakai kunci 17. Dibuka aja. Karena ini tujuannya kita mau buka plafon sedikit. Karena supaya bisa tangan kita masuk. Karet-karetnya juga kita buka biar plafonnya terbuka. Gue kerjanya memang sedikit sulit karena gue pegang kamera ini satunya. Ini bagian depan juga dibuka, sama karetnya juga dibuka. Tarik aja karena ini cuma kancing yang biasa, jadi tinggal tarik. Di sini ada kancingan nih, kancingan kayak semacam klem-klem gitu. Tinggal dibuka aja. Colok lagi. Ini videonya setahun baru 2019. Banyak trompet temu tahun baruan nih sebenarnya, tapi nggak kemana-mana sih, tahun barunya di rumah aja sama anak tetangga bakar-bakar doang. Biasa kalau di depan rumah begini banyak bocah. Ini posisinya ada di sini, westannya di sini, lihat di atas pelapor di pocket ya, udah kebuka, nanti tinggal ambil
ini bentuknya kayak gini, kalian lihat nggak, ini ada yang putus, ini kan ada yang udah disolder itu putus, ini penyebabnya. Nah, kita tinggal solder, solder disambungin aja atau dikasih kabel yang kuat biar rapat. Nih udah saya solder, jadi sekarang udah rapet. Kita langsung pasang dan coba. Lalu kita tes ini nyala nggak? Sebenarnya nyala. Oke, sebenarnya kan simpel banget nih, cuman di master di western aja, cuman ini berperan penting di AC yang belakang ini, karena kalau westernnya mati atau westernnya putus itu yang nyala cuman di nomor 3, karena dia langsung lost.